gitar. Nah, ini seperti ini penampakannya. Kita lihat dari depan-depan, kita lihat dari depan nanti. Assalamualaikum teman-teman, ini kita berjumpa sama John Bogel di Andalan. Nah ini kita berjumpa tadi waktu loading tidak ketemu teman-teman, ini kita ketemu langsung di pasar terpadu Serengat Kabupaten Blitar. Nah ini seperti ini penampakannya. Kali ini kita bersama Mas Arju, sahabat sapi teman-teman. Nah ini yang selalu eksklusif di kandang Kediri, di tempat Bapak Mahfud Sodik. Ini kita tadi tidak sempat loadingnya Mas ya? Iya Mas, sempat loadingnya. Ini sudah ditunggu. Biasanya loadingnya jangkauan itu. Oke teman-teman, seperti ini kondisi John Bogel saat ini. Kita lihat seluruhan. Oke, sepertinya itu mau ngambil lagi ke sana. Oke. Oke, teman-teman, ini John Banteng. Generasi pertama dari John Bogel. Crossbur yang besar itu, teman-teman. Wah, ini. Ini anak dari John Bogel. Seperti ini teman-teman, kita ikutin, sangat giras. Kita ikutin teman-teman, sangat giras. Lihat tanduknya. Inilah John Banteng teman-teman. Ini memasuki, sudah datang akhirnya John Banteng datang ke pasar terpadu Kabupaten Blitar teman-teman. Seperti ini penampakannya, sudah sangat istimewa. Nah ini berjumpa sama John Bogel dan John Banteng. Ini sudah di, kita tadi lari teman-teman. Ini sih Mas, gimana? Ini John Banteng generasi pertama. Inilah penampakan the family John, keluarga John, John Bogel dan John Banteng. Seperti inilah saat ini penampakannya teman-teman. Ini yang paling istimewa kalau kita lihat dari tanduk-tanduknya sama clearnya, hitamnya lebih boys dan istimewa seperti ini. Nah ini kalau kita lihat keseluruhan badan memang sangat merah dan tinggi. Ini ya seperti ini, sudah tinggi dan menyerupai. Kalau kita lihat dari depan-depan, kita lihat dari depan nanti. Dari leher ya. Hitam. Kita lihat dari depan teman-teman, ini masih agak agresif karena tempat baru di sini teman-teman, jadi agak agresif. Oke, nanti lebih detailnya kita tanyakan lagi sama Bapak Mahfud Sodik atau sama Mas
yang membawa tadi, anak dari Bapak Mahfud. Oke teman-teman, nah seperti inilah penampakannya. Ini posisi John Vogel ini teman-teman, agak susut. Ini baru sembuh dari sakit informasinya. Ini teman-teman hasil crossing dari Crossbur dan Peranakan Etawa. Seperti ini jadinya. Kalau dilihat dari postur-posturnya, ini masih agak tinggi ke Peranakan Etawa, dan bodinya posturnya menyerupai ke kambing bur, atau bisa disebut crossbur. Dari tanduknya sudah menyerupai sama tanduk-tanduk kambing crossbur seperti ini. Kalau kita lihat dari dadanya, memang sudah terlihat terisi daging seperti ini. Ini umurnya sudah 5 tahun. Ini. Nah, ini yang generasi pertama yang kangen sama John Banteng. Ya inilah kondisi saat ini teman-teman. Memang agak agresif. Nah, ini. Mau kita lihat depannya teman-teman. Nah, seperti ini depannya juga sudah mulai terlihat bagus. Terus ada kalungnya yang warna hitam, seperti kalung sudah boys, hitam pekat dan merah seperti kambing-kambing Jawa. Ini masih tinggi, cuma sudah terlihat sama burnya, sudah 50% dari bur. Dari tanduknya juga sudah terlihat kelas-kelas bur, cross bur. Inilah si Banteng dan John Vogel. Dan ini ada dua generasi, John Banteng, John Vogel. Oke, ini sudah mulai ramai teman-teman. Ini banyak pengunjung yang melihat John Vogel dan John Banteng. Ini yang istimewanya tanduknya tinggi dan mulai bulat. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita sambung lagi di next video. Oke, jangan lupa untuk support kami, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk share supaya teman-teman yang lainnya tahu kalau di sini ada jenis-jenis crossbur genetik unggulan. Ini crossbur unggul teman-teman di Kediri. Oke, dari Pasar Terpadu Serengat Kabupaten Blitar, Amin Tarinak mengabarkan. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta panitia. Terima kasih. Pepaya untuk menambah.